Kabar gembira datang dari artis Jessica Iskandar dan suami. Jedar, sapaan Jessica Iskandar kini telah melahirkan anak keduanya di Rumah Sakit Pondok Indah pada Sabtu 7 Mei 2022. Kabar kelahiran anak keduanya ini diketahui lewat unggahan Instastory milik suaminya, Vincent Verhang. Ia membagikan foto yang memperlihatkan Jessica Iskandar sedang terbaring di kasur rumah sakit sambil memeluk bayi mereka. Jessica Iskandar tampak sumringan melihat ke arah kamera. "Istriku, kamu sangat hebat. Welcome baby Verhang," tulis Vincent. Hingga berita ini ditulis, belum diketahui jenis kelamin dan nama bayi Jedar. Anak kedua ini merupakan anak pertama dengan Vincent Verhang. Sebelumnya, Jedar telah memiliki seorang anak laki-laki. Diketahui sebelumnya, pada Sabtu pagi, Jedar mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya tengah bersiap untuk bersalin di akun Instagram pribadinya, @inijedar. Dalam foto tersebut, tampak Jedar sedang dipeluk suaminya. Ia pun tak lupa meminta permohonan doa yang terbaik untuk kelancaran persalinannya.